Tidak ada seorang ibu hamil pun di dunia ini yang ingin mengalami keguguran. Oleh karena itu, untuk menghindari keguguran, mari dipahami cara menjaga kehamilan muda agar tidak keguguran ya bun. 1. Jaga berat badan. Makan untuk berdua seringkali menjadi alasan ibu hamil untuk makan lebih banyak daripada biasanya. Tidak apa-apa sih asal tidak berlebihan. Jagalah agar berat badan Anda jangan sampai naik terlalu drastis. Ibu hamil dengan berat badan berlebih berisiko mengalami keguguran. 2. Hindari stres. Stres biasanya dialami oleh ibu hamil untuk pertama kalinya atau oleh ibu hamil yang kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitarnya. Ibu hamil yang stres cenderung kurang memperhatikan apa yang dimakannya, yang pada akhirnya membahayakan keselamatan janin. 3. Mengkonsumsi asam folat. Konsumsi asam folat bisa menjadi cara menjaga kehamilan muda agar tidak keguguran. Asam folat berfungsi untuk menumbuhkan sel-sel baru dalam tubuh. 4. Berolahraga secara teratur. Berolahraga ringan dan rutin baik bagi ibu hamil. Olahraga bukan hanya akan memperkuat rahim sehingga mencegah keguguran, namun juga baik untuk mempersiapkan fisik Anda menghadapi persalinan. 5. Makan makanan bergizi. Berdasarkan Badan Penelitian Kesehatan Litbang di tahun 2010, angka keguguran di Indonesia mencapai 4% setiap tahunnya. Dan sebagian besar dialami oleh ibu hamil dengan kondisi ekonomi rendah yang kurang mampu membeli makanan bergizi. 6. Memperbarui imunisasi. Beberapa penyakit tertentu dapat memperbesar resiko terjadinya keguguran. Segera konsultasikan ke dokter atau lakukan tes darah seandainya Anda pernah melewatkan satu jenis imunisasi di masa kanak-kanak. 7. Jangan membersihkan kotoran kucing. Parasit yang disebut Toxoplasma gondii dapat ditemukan di kotoran kucing. Jika Anda terkena toxoplasmosis pada tahap awal kehamilan, risiko keguguran meningkat dan dapat menyebabkan kebutaan dan kerusakan otak pada bayi yang belum lahir.